Halo men, ketemu lagi sama gua di channel Radhi Rudol. Komentar. Semoga mic-nya nyala. Tiga konten mic mati. Nih gue udah teriak-teriak, gue udah pakai dua mic. Kalau masih mati juga kebangetan nih kabelnya, minta di lem biru. Lempar ganti yang baru. Oke, friend. Konten kali ini adalah semoga mic-nya nyala. Jadi konten kali ini adalah kita mau ganti air cana-cana yang di galon. Mungkin gak semuanya. Kalau semuanya gue ganti, gue kontenin, gak cukup. Kelamaan nanti lu nontonnya, setengah jam aja nggak cukup kalau semuanya. Jadi gue mau kontenin 2 galon aja, 2 galon gue mau ganti airnya karena udah waktunya gitu kan. Dan gue ganti airnya juga cuma setengah. Gimana cara ganti air cana di galon, sekalian kita lihat ikannya apakah kondisinya masih sehat-sehat aja, terus perkembangan cabung bunganya gimana. Sekali lagi, progres cana maru di galon tuh buat ngeluarin cabung bunga, bukan buat naikin warna, bukan buat naikin mental. Jadi yang penting ikan lu di galon mau makan aja, pakannya juga pakan progres cabung bunga gitu kan. Yang penting mau makan aja, nggak usah pikirin warna sama mentalnya, mau dia mojok mau apa, yang penting makan lancar. Kalau makan nggak lancar, pindahin aja langsung ke tank ikan lu, berarti masih stres gitu kan. Tapi kalau gua, insya Allah semua ikan gua di sini, cana-cana gua, pelet doyan, maggot doyan, apalagi udang, semuanya doyan, friend. Tandanya ikan sehat walafiat. Alhamdulillah banget Jakarta udah mulai hujan. Sekali hujan gede, banjir-banjir dah tuh. Ya gitu. Alhamdulillah udah hujan, udah mulai adem. Jadi udah mulai mengurangi pekerjaan gua yang tiap siang nyiram gitu kan. Jadi gua udah mulai berkurang nih nyiram-nyiram karena udah disiramin. Makasih Allah. Yuk langsung aja kita pilih 2 galon. Galon gua masih banyak banget. Bukan masih banyak, kemarin kan gue udah nambah 5 galon lagi. Kemarin nambah YS 5 ekor, gue masukin 5 galon, jadi banyak tuh. Ntar deh, belum waktunya nih, nanti YS-nya bakal kita buka satu-satu. Sekarang masih yang Riau, kayaknya ini masih Riau nih. Jadi gue mau ambil 2 cana, kita mau ganti air ya, friend. Mana ya, pilih. Ini yang gigit ekor sembuh. Ini Riau. Ini belum pernah kayaknya nih. Ini juga harus ganti air nih deh. Weh, lu masih hidup kan? Gue cek dulu lu. Kalau mati gimana deh? Yuk, makanya gue harus cek-cekin yang belum pernah gue buka. Gue buka-bukain gitu, friend. Ini satu. Satu lagi, mana? Ini oke nih. Ini hidup dia nih. Masih hidup. Matok lagi suwe. Gua gini dia cucuk gitu, bro. Mana ini apa ini? Sama aja sebenarnya. Ayo, pilih. Ini. Ya. Ini. Ya. Benar. Ya. Ini tanggal berapa sih? 25. Ini 15. Ini. Ini gua enggak tahu, gua lupa loh. Ini Riau apa YS nih? Cuman ya udahlah, kita ganti aja. Tuh. 2, sebenarnya masih banyak, ntar mau gue ganti-gantiin yang lainnya gitu kan. Cuman yang gue kontenin ini aja, friend, 2 galon ini gitu kan. Nanti next konten lu tungguin. Nih, gue mau update dia nih. Ini cana maru red pangkalan bun, bulu kecil. Yang bahan gue dapet dari Bandung, gue dikasih sama Kang Omen Robani. Nah, ini kemarin kan gue taruh galon gitu kan. Ntar gue mau update. Waktu itu masih baby, gue dikasihnya sekitar 12 cm. Ini udah sebulan nih di galon. Ya sebulan sih belum ada apa-apanya. Sekalian gue mau ganti air, ntar next konten kita buka dia, oke? Kita lihat red pangkalan bun bulu kecil kayak apa hasilnya. Baju gue belipet sih. Gue belipet, friend. Nah, ini dia. Gue belipet tuh. Oh mana ya sini lah. Ini lu diem-diem. Cek. Gue takut satu hati ter ada spare ya, jadi suaranya nggak enak, friend. Emang gue ngeditnya aja tuh nggak enak kalau suaranya kecil gitu. Gue tahu lu semua juga
wah harus gedein volume itu nggak enak. Gue juga ngeditnya sebenernya nggak enak, bro. Seperti biasa, udah gue siapin tank display sama ritual buka galon ya. Tunggu, serokannya belum. Nih dia, selaras nih. Hup, kondor celana gua. Ini celana WFH, celana WFH gua ini, friend. Jadi mau kotor-kotoran, basah-basahan, bodo amat, namanya juga celana WFH. Ritual buka galon biar ikannya sehat walafiat, nggak ada jamur, dan hasilnya juga bagus cabung bunganya. Wah, gila. Yuk, langsung aja kita buka, friend. Kita buka satu persatu. Jadi saat ini kita gabungin aja ya, nggak? Kita gabungin ikannya ya, berantem nggak ya? Kira-kira berantem nggak? Pisahin, kasihan, kekecilan. Gabungin aja ya. Gabungin, kita gabungin, friend. Kalau buat sebentar sih nggak mungkin berantem lah, ikan kan masih stres pasti gitu kan. Hap. Bismillah. Aman, nggak ada maggot ngambang, berarti ikan masih hidup. Uy. Tuh airnya lihat. Bersih, tuh bersih banget. Ini tanaman gini nggak wajib, friend. Mau lu kasih nggak apa-apa, kalau nggak kasih juga nggak apa-apa. Jadi bebas kalau tanaman ini. Tuh ya, itu bukan lumut. Lumut itu. Tuh dia tuh. Tuh terakhir. Gini, friend, kalau progres di galon, ganti-gantiin air setengah aja. Bismillah. Gua saring dulu dah kotor aja. Dia atraksi melompat-lompat. Dia gak sabar untuk ditaruh di tank display. Wah, kan lompat dia. Wuh. Diam dong. Dong. Bandel amat sih lu. Dia. Dia harus ditutup nih. Tutup dulu. Nah. Biar gak lompat dia. Tuh, itu ikan pertama. Aman? Gigit ekor gak? Enggak. Cabung bunga? Ada. Setiap kaki ada. Yang udah naik-naik ke atas. Bar-bar belakang doang. Bar depan baru mau naik ke atas. Cabung bunganya. Bar rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama 7 kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 kecil. Bar simet. Full cabung. Full cabung setiap bar di kaki-kaki udah ada semua. Bar simet. Rapi, aman. Yuk kita satuin, kita satuin. Kita satuin sama ini ya. Tapi sebelum itu, karena masih ada airnya dia, kita isi dulu airnya dia. Tunggu. Tuh, gua biasa kalau ganti air tuh ini gua saring gitu, bro. Tuh. Gini nih, biasanya yang rajin nyaring gini sih Mei, tuh Mei ya gimana yang kamera, jadi gua nih nyaring. Tuh, saring-saring aja. Tuh, hop. Gitu cara ganti airnya, friend. Nah, diambil setengah, di bagian atasnya aja ambil. Di mana? Curong. Nih, bagian atas. Bagian atas ambil, masukin setengah, setengah lagi air baru. Oke. Barunya. Nah, jadi kita mix. Biar ikan enggak stres. Kalau air baru full, ikan bisa stres, bro ya. Woi, di galon lu jangan mikirin warna sama mental. Nah, udah cukup. Oke. Galon pertama udah beres.
Sekarang ikan kedua kita mau satuin. Ya, gua nemu kuku. Gua nemu kuku. Kuku EI. Kuku EI buka kuku EI. Aku juga punya. Aku punya. Ini kuku gua buat palsu. Jadi aku pakai. Oke, galon kedua. Keren nih, asli ini keren. Bare enak, rapi. Udah gitu cabung semua. Nah, bunganya udah kelihatan tuh. Bunga-bunga di bagian atas, bar-bar tengah ke belakang tuh udah full. Bar tengah sampai ke belakang itu cabung bunganya udah di atas. Bar depan doang masih di kaki-kaki, friend. Tapi bunganya apa? Bare enak, rapi. Terus ini mah udah siap masuk tank nih. Kalau ada tank kosong, gue masukin deh. Nih, awas tuh, gue takut. Gue lagi ngelongok gini, kecetan. Kagak lucu. Gak ada makanan di atas, langsung kita lihat. Bismillah. Hoppa. Ikan kedua. Airnya hijau. Masih jernih, hijau jernih. Kotorannya belum turun semua. Nah, ini kotoran udah mulai turun. Udah mulai turun tuh kotorannya, udah mulai turun. Udah mulai ijo-ijo kotorannya. Uhuy. Uhuy. Tiap bulan nih begini, Bang. Nah, itu ikan. Ikannya lemes amat, Cok. Tuh. Hah. Bismillah. Ikannya lemes amat jatuhnya. Wah, itu dia langsung masuk. Wah, ini gede dia, Bang. Wah, ininya nih ikan sortiran nih. Wah, gila. Gedean nih. Iya, lebih gede. Berantem gak ya? Ih, cabung bunganya mantep, friend. Lu mau lihat ya cabung bunganya nih. Gue. Kotorannya. Cabung bunganya keren nih. Makanya gua harus ganti airnya. Tuh, lihat di bar belakang. Wah. Tenaganya kenceng, friend. Wah, es. Tenaga gede banget. Diem. Tuh. Waduh, diem. Ah, diem. Tuh, cabung bunganya. Cabung bunganya, lihat. Bar belakang full ya. Yang. Buka ini kita. Kita langsung satuin aja. Kita langsung satuin. Aduh, jangan berantem. Tuh, ini yang gede ya. Wah, kan. Belum. Wah, diem. Wah, diem. Wah, grepes langsung. Tuh, cabung bunganya. Cuman grepes, friend. Asli. Tuh. Grepes, ekornya gila. Tuh. Cuman cabung bunganya nontop ya. Cuman ekornya langsung pada sobek tuh. Aduh. Berantem dia, Cok. Tuh. Tak dulu, airnya belum diisi. Jangan biarin dulu tadi. Tuh, cabung bunganya. Udah sampai atas-atas ya. Tuh. Cuman gue... Nah, itu ekornya. Gue masih suka yang ini. Tuh. Ya, itu ekornya. Iya. Tadi. Gak bisa diem tuh. Cabung bunganya sebenernya banyak banget ini dia. Asli tuh. Cabung bunganya banyak, friend, dia. Tuh. Cuma ekornya grepes, ikannya gak bisa diem. Tuh, di bar depan juga udah keluar nih sebenarnya tuh. Cuman ikan stres aja. Ini gak kelihatan ya, Pak. Cuman kalau bar kayaknya lebih rapi dia nih. Gue lebih suka dia barnya. Bar lebih suka dia gue. Asli barnya lebih enak dia, cabung bunganya emang rada minim. Lebih banyak dia cabung bunganya. Cuman barnya lebih enak dia, rapih. Oke. Yuk, langsung gue ganti air dulu airnya. Sebelum kita masukin lagi, jangan berantem, gue ajar lu. Mana dia? Hop, udah disaring. Kita masukin lagi setengah air lamanya. Air yang hijau seperti cendol. Tuh. Air hijau seperti cendol. Sekarang air barunya setengah lagi. Sama, air barunya setengah juga.
simple. Ganti air tiap bulan. Tuh. Deh. Kelar. Ntar sisanya bakal gue ganti-gantiin lagi. Yang gue unjukin ke lu, caranya 2 galon aja, 2 ekor ikan ini, oke? Okay? Dok, langsung kita masukin lagi. Yang gede tadi kandangnya ini. Nah, sini, kasih lihat dulu sebelum masuk. Nah, pakannya sama semua. Pakan progres cabung bunga gue tuh ada di link deskripsi, lu cek aja. Ada maggot mix max yang black, yang hijau, sama pellet black buster. Ini yang gede dulu ya. Gede, opa, wushu, bismillah, jangan lompat coy, cabung bunganya tuh, gila, yang gede udah, kecil, kalau ini gue demen rapi, bara enak, 99 nya rapi, kanan kiri sama gitu loh, tuh, kalau ini lo lihat, sini, tuh. Cabung bunganya ya. Nah, ini enak nih, dia lebih rapi, friend. Lebih rapi dia itu lebih enak. Oke. Kita masuk lagi tempat biasa. Ini tadi di sini. Oke. Ini di depan. Oke. Nah. Kondor kayak anak bling zaman dulu ya enggak. Oke, friend, jadi itu dia. Ganti air progres Cana Maru gue di galon, 2 galon aja yang gue kasih unjuk ke lu, sisanya ntar gue ganti sendiri gitu kan. Next konten kita buka yang red gitu kan. Ada red red pangkalan bun hulu kecil yang masih baby, kemarin udah 1 bulan kita lihat hasil progres 1 bulan kira-kira udah ada perubahan belum? Kalau feeling gue sih baru 1 bulan karena size masih baby, belum ada perubahan. Cuman emang harus gue ganti air ya. Jadi sekalian gue ganti air, sekalian gue unjukin ke lu, kita update kondisi ikannya seperti apa. Oke. Okay? Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. 100.000 subscriber, gue mau ngadain giveaway. Dikit lagi, ayo bantu di share, di subscribe. Keluarga kalian yang nonton YouTube semua pinjem HP-nya suruh subscribe channel gue. Thank you, brother, and see you. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.